Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah sampai di Sungai Kebun, tepatnya di Kampung Air. Ini adalah Kampung Air yang berada di Sungai Kebun, Brunei, Negara Brunei Darussalam. Dan sekarang saya ada di tepatnya ada di belakang supermarket Sunli. Dan itu rumah-rumah yang di atas air itu rumah-rumah namanya Kampung Air. Dan itu ada rumah-rumah para penduduk Brunei Darussalam. Itu rumahnya di atas air. Itu yang panjang di sana itu sekolah dasar Negara Brunei Darussalam. Ini mobil bawaan saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sekarang saya mau ke depan, mau cari barang ke Sunli. Mau cari barang, nggak tahu barang apa ya. Mau cari odol sama itu susu, karena ini bulan puasa jadi saya diusahakan minum susu. Ini susu apa ini? Opet ini bagus bah, kena harganya 1 ringgit 79. Kalau di tempat saya sekitar 18 ribu, tapi nggak tahu harga di Indonesia ini berapa ya. Disuruh sebelah karena kasir yang itu bukan punya dia, kalau kasir ini punya dia. Harganya 1 ringgit 75 sen. Ada mbaknya odol Pepsodent yang kayak gini di sini sekitar harganya 2 ringgit 10 sen. 2 ringgit 10 sen itu sekitar 22 ribu. Kalau di Indonesia ini tidak mungkin ini sampai 22 ribu, mungkin sekitar 12 ribu lah. Tapi saya nggak tahu juga harga di Indonesia. Pepsodent, sabun look yang kecil, harganya 1 ringgit 20. 1 ringgit 20 itu isinya 3. 1 ringgit 20 itu sekitar 13 ribu kalau di sini. Mungkin kalau di Indonesia satunya 4.000 apa 5.000 gitu. Sabun Lifebuoy isinya ada 4, harganya 2 ringgit 70 sen. Harga 2 ringgit 70 sen itu sekitar 28.000. 28.000 ada 4 isinya. Di Indonesia nggak tahu saya harganya berapa. Lifebuoy harganya 2 ringgit 70 sen. Sampo clear gini aja harganya 4 ringgit 20. 4 ringgit 20 itu sekitar 43.000. 43.000 mahal juga ya kalau dipikir-pikir. Kalau di Indonesia itu berapa ya sampo clear kayak gini? Yang tahu komen ya. Kalau yang ini yang putih sekitar harganya
seringgit 80 berarti 19.000. Mahal juga ya. Listerin, Listerin ini harganya 3 ringgit 20 sen. 3 ringgit 20 sen itu sekitar 33.000. Mahal ya, 33.000. Kalau harga Indonesia saya pun nggak tahu karena sudah lama tidak tahu.